حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menelimpah kurniaan Allah dan masih lagi membagi kepada kita akan beberapa nikmat, beberapa perkara. Dan semoga-moga kita mengambilkan akan nikmat yang Allah Taala masih bagi kepada kita ni, nah untuk menuju, nah cari untung, cari laba, nah untuk kita buat berbekal supaya kita lagi guna selepas daripada kita mati. Nah, maka alhamdulillah, nah likulli syai'in 'alamatun. Nah, setiap perkara tu dia ada tanda, dia ada alamat. Nah, supaya kita nak demih, dia ada alamat nak demih. Mari semua hidung, nah mari bawa kepada panas rasa muka kita. Itu menanda katanya kita kena persiapkan tu. Kita persiapkan hubak. Nah, kita kena persiapkan beberapa perkara. Maka tanda kata orang ni Allah Ta'ala persiapkan syurga dan persiapkan neraka pun ada menanda juga weh. Nah, sebab Nabi katanya i'mal. Nah, hendak buat amalah oleh kamu. Nah, hendak kamu buat amal lah weh. Ha gena weh. Nabi katanya kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, tiap-tiap orang ni Allah Taala mempermudah di atas benda hak Allah Taala cedek. Nah, bagi satu orang ni Allah Taala mempermudah di atas perkara hak yang Allah Subhanahu Wa Taala itu cedek. Balah mana rupa dia? Nabi katanya man khuliqa lil jannati. Siapa-siapa dia Allah Taala dijadikan akan untuk syurga. Siapa-siapa dia yang Allah Taala cedek kata orang ni ahli syurga ni. Mana weh Nabi katanya? Oh katanya yusira li amali ahli jannati. Nas daya Allah Taala mempermudah. Nah, mempermudah bagi amal-amal ahli syurga. Nah, mudah. Mudah lek semayeh. Mudah lek ngaji. Nah, jadi mudah. Mudah lek baca Al-Quran. Nah, mudah beberapa perkara jadi amalan hak syurga nak tu membawa kepada satu orang tu kerja dengan mudah. Rasa mudah, tak ada berasa berat dan tidak rasa payah. Satu perkara. Tapi sebaliknya, sebaliknya Nabi katanya lain satu hadis lagi, wa man khuliqa lin-nar. Siapa-siapa dia Allah Taala buat satu orang tu cedek kepada neraka. Nah, tanah kata orang ni Allah Ta'ala buat dia cedek kepada neraka tu. Mana tanah dia? Yusira li amali ahlin nar. Nasih Allah Ta'ala mempermudah buat benda hak neraka nak. Jadi hak neraka nak jadi mudah. Nampak tak? Nah? Neraka nak kepada orang pencuri. Mudah bagi dia tu pencuri. Neraka suka sangat kepada orang berzina. Mudah bagi dia berzina. Tidak rasa payah. Tidak berasa payah, tidak berasa penat. Jadi mudah.
Ha, maka kita klik tanya diri kita weh. Nah, kita kena klik tanya diri kita. Kita kena buat kanban untuk fikir semua. Sekarang ni, kita mudah lek jalan hak syurga nak ke kita mudah jalan hak yang ni aku nak. Kena tanya. Nah, karena ngasmaya ni mudah ke tak lagi? Dengan puasa tu mudah ke tak lagi? Dengan mengaji tu mudah ke tak lagi? Kalau mudah, alhamdulillah. Nah, karena tapi sebaliknya kita takutnya Allah Ta'ala mempermudah jalan hak dengan kena. Sebut kata benda maksiat, mudah bagi dia. Tak ada berasa payah gapo. Nah, habis kata baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa, Mak? 39. Kata musannif kitanya di mana, Mak? Di mana? Kedua qiyam. Ah, katanya kedua qiyamun. Situ nah. Dok sakup pau pau kita ni. Baik. Nah, kita dak sakup pau masalahnya ialah enam perkara di dalam sembahyang. Dulu kita belajar mari ne perkara hok luar pada semaya yang kita kena buat persiapan. Nak sempurnakan akan sembahyang kita, luar pun kena jangok, lek dalam semaya pun kena jangok juga we. Ha, bukan sekadar ta beki, beki pun di luar saja yo. Ha, kita tengok gapo kata, oh katanya kedua daripada perkara-perkara nak sempurnakan akan qiyam kita, katanya qiyamun, makna kita berdiri. Ha, kena ceklah dalam keadaan kita duduk berdiri sekarang ni, iyalah kita duduk semaya tu duduk berdiri dah, tapi kena cek tengok kata berdiri kita tu betul ke dak hak Nabi kita berdiri. Ha, tu natijah kita naknya. Mana weh katnya sempurnonyo, nak sempurna tiga, nak sempurna qiyam kita, nak sempurnakan akab diri kita tu weh ialah dalam tiga perkara. Ha, kena kait dengan tiga perkara ni. Bermaknanya dalam keadaan kita semaya saja tu deh, otak kita rasa kita kena fikir kepada semaya kita molek ke tak molek. Apa itu orang semaya yang khudu' yang khusyuk yang tak ada nak fikir benda lain. Dalam semaya dia hemat, tak ada nak fikir lemu, tak ada nak fikir kebah, tak ada nak fikir tu pian. Dok fikir apa? Ah, sepenuh dok gini gini. Dok fikir semata dia. Ha, sabik tu pas kita dok semaya pas dok mikir apa orang. Gato naik mula semaya pas tak suih pun pasal suih lalu rum jejak kereta ge perak. Wisalan bawa sampai rumah pun malak sikit. Nah. Ha, kalau gitu belah mana sempurna tiga perkara tu? Oh, katanya pertama. Nah, hendaklah mata kita, ha, kaidi mata. Hendaklah mata kita. Ha, geno mata kita tu leha pada tempat sujud. Yo. Dalam keadaan semai, jaga mata kita melihat. Jangan tengok kok lain. Bahkan kita kena ita tengok tempat yang kita sujud. Apa tak? Sebab itu mata ni apa pitu nate bagi hati. Malah katuk mata penuh bagi hati kita. Apa tak? Ibarat mudah-mudah. Kalau kita malah besep tak belajar tutup mata, leh hati kita pakai bergetengweng, pakai maris lalu dah. Apa tak? Mata-mata tu gapa mata dok ya ada ke? Mata-mata tu metai. Dia mata tengok, dia mula metai. Ah, paya turun pergi ke mana? Dia turun pergi ke hati. Apa hati? Hati-hati ni hatu. Ha, yang mula hatu. Hatu, so, dua, tiga, empat. So, situ. Tu jaga mata. Habis tu, kalau rumah kita, kita malah katup itu nate. Rumah kita duduk tepi batas yang baru duduk buat. Kita misal orang, eh. Rumah kita duduk tepi batas yang mana baru duduk buat ya batas tu. Kabut tu. Maka kita tak ada katup pintu nate. Buka duduk berahau pintu jendela kita. Kabut masuk pak tu. Ya cemar di pintu nate. Ya kecemar di mana dah. Jawab kata ya kecemar lek dalai. Lek rumah kita penuh dengan kabut. Kih gapo boleh penuh kabut tu. Kih karena kita tak katup pintu nate.
Semacam tu juga kita sekarang. Dan kita tak jaga mata kita. Hati kita ni penuh dengan maksiat lalu dah. Nawaran eh? Kita daripada pun cuba. Kita tak pandai jaga mata. Pas dunia sekarang nak jaga mata. Baik nama. Muka duduk dapat tangan kita belakang dah. Eh? Dulu nak boleh tengok tino sore. Allah so payah. Lo ni sehari-sehari tengok berapa ratus orang mak. Sehari-hari kita boleh tengok berapa ratus orang. Dulu tengok orang lain kampung ya. 4-5 ni orang ya kita dah tengok lain kampung. Lah ni kok bakok saja berapa ribu orang. Pah tak mahu kita saat ni kuruh geno amalan kita. Kita cek tengok. Apa tu dunia sekarang bukan boh dengan air. Apa boh maksiat. Kita email tak ada maksiat kuat. Ah pakai siap lalu dah. Tak ada lagi. Ah, tenang. Satu situ. So, kena jaga mata. Ah, bukan mudah ni nak jaga mata ni. Nah, yang kedua, hendaklah dalam keadaan kiam, dalam keadaan kita duduk berdiri itu, mata jaga tengok tempat sujud. Yang kedua, hendaklah hati kita. Hati pun kena kira juga lah semaya duduk kiam tu. Hakeno hati kita dah ingat kepada Allah. Ah, ha, bukan mudah belaka. Allah, Allah, dia ingat Allah, Allah, Allah. Oh, bukan mudah tu weh. Malaikat orang martabat tinggi, orang makam panak yang boleh buat. Ya kita ni makam TA ni korulu weh. Nak pergi sini tak boleh mula letih mula menyawa tak ada. Apa itu mula apa dalam kata, kalaulah kita tak boleh ingat kepada Allah dalam keadaan kita semua mak. Nak ingat Allah, Allah, Allah. Taknya mari katanya. Lepas tu, we ingat ke apa? Hey, we ingat kata kita duduk lesmaya tu pun tak apa dah. Allahu Akbar. Berhalik. Kuduk semaya. Hati duduk-duk teke. Aku duduk semaya. Napa nak? Condong pergi kot ni sikit. Ha? Condong pergi kedas sikit ni. Aku duduk semaya ni. Heret semua. Aku duduk semaya. Aku duduk semaya. Tu pun masuk le gulungnya khosyok dah mak. Lepas kita duduk bah. Gi kabu perak. Dia masuk lah tanah kang tu. Waduk semua, ya? Gila tanah kang tu. Orang dia masuk kok sewing. Rata redai. Hengur ralik kata kita duduk semua. Habis tu duduk terlupa rakaat tu. Ah, rakaat yang berapa? Dah aku ni, ya? Eh? Kenapa? Karena kita tak jaga hati kita. Nah, suku aku ke. Masa kita semaya tu ke. We ingat kata kita duduk semaya tu pun tak. We khabar yang kata duduk semaya, weh. Hak aula lagi ke apa? We ingat rakaat. Aku duduk rakaat yang pertama ni. Aku duduk pada rakaat yang kedua ni. Sekarang aku duduk pada rakaat yang tiga ni. Tu pun alhamdulillah dah. Pak kita. Hmm, khabar-khabar. Berapa dah aku ni? Ha, sujud sawi. Nah, mujur ada sujud sawi tu lo beki kita. Ada tak ada sujud sawi? Ya tu bogelah semaya kita ni. Nah, para tu tau. So, tu dua. Yang tiga weh, dalam keadaan kita semaya tu weh, ha, pesan sikit weh, musanya kita kata kena. Ha, jangan. Ketiga, jangan berpaling dada. Ha, dada yang paling. Oh, maklum. Nah, salah paling dada kok lepak tu batal selalu dah semaya kita. Nah, batal wajib dada kita kena beradak kepada kiblat mak kita panggil. Nah. Ha, lagi pula dan muka kita ke kiri, ke kanan. Jadi, janganlah muka kita tu ke kiri, ke kanan. Ke paling kot tu. Ke paling kot ni. Ha, tak boleh. Nah, sampai tu Allah. Nah, gapa sampai tu. Dan seorang tu guru tu, dia suruh anak murid dia gemi air. Hei, mencuba gemi air kat segala mari kulapak air. Anak murid dia gemi air. Dalam keadaan berjalan nak bagi air pada tu guru tu, rubah tu guling, geregung. Rubah. Basah habis pecah gelah-gelah. Nah, tapi Tok Guru tak murih ke budak tu. Tak ada murih ke budak tak? Ada kata, mung ni Allah bul lah. Mung ni kat jalan tak tengok. Tak. Dia kata nak, muh nak beki semaya kamu. Gi beki semaya ke? Mung nak maya molek ni. Ha, ya gigi, ya teh kok nung. Hmm, kalau kita ni hatai cepcah lingur lah. Tak, mung kena gi beki semaya. Hagi nak kena beki semaya? Nak tanya, masa kamu semaya, amun kamu ambil mata tengok mana? Oh, dia kata ambil mata tengok tempat sujud. Apa gini nak pergi jalan ambil mata tengok mana? Reti kata mu tak nampak kulit pisau tu ke? Kis daripada pucuk mata mu tak tengok tempat sujud. Nu mata tengok mu tengok rata ke? Ha, sampai tu kalau kita ambil amalan semaya, dipakai luar semaya, cok lalu dah.
Lain semaya ya ajar apa? Ya ajar sebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dia macam tu ya. Ha, kalau itu luar semaya mula kita pun semacam tu, barulah kita tak lebak lagi kau lain. Pah? Dalam semaya sebut nama Allah. Tubik pada semaya pak sebut nama orang lain. Koya gitu, mamak gini, Yusuf gitu. Habis ya? Eh? Masuk semaya kita, anggota kita di mana? Anggota kita tenang. Sampai tak jadi buku pun enggak, okay? Luar pada semaya, tak tenang. Ngata tangan kita yang gelewak wengi habis. Kenapa rata ni? Tenang. Habis gitu. Apa itu? Ulama kata yang mupisah semaya, ambil-ambil semaya tu, dipakarlah diri kita. Loh ni kita bawa kalah semaya ya, bang. Luar pada semaya, amal semaya tak ada. Kenapa rata ni? Habis kata so, cukup nisbah tu. Itu nisbah qiyam. Nisbah bagi orang berdiri tu kena tegak pada tu ni. Apa kita sekarang so, kata nak pergi pegang benda lain. Weh, nak jaga butir mata ni pun tak ada dah. Tama semaya orang pakai kain molek. Aduh, kain dia ni jadi. Nampak kain dia mau pulak dah. Aduh, itulah nak. Oh, nyomek jihoh. Ya, dia duduk pakai. Ini gambar. Nah, habis kata tu. Ah, tu Allah nak wismu semaya molek ni bukan mudah. Nah. Cukup situ. Katanya ketiga, nak sempurna ke semaya kita yang ketiga ni weh. Gapa weh? Jawab ketiga, bacaan. Ah, baca apa? Ah, ni pun perlu belakang ni. Nah, baca ayat kita. Kaitu katakan weh, katanya bacaan sempurnanya dalam tiga perkara. Ah, tengok. Kat ingat tiga belakang. Lebih mudah kita ingat ke? Mana weh kata tiga perkara nak sempurna baca ayat kita tu? Jawab pertama, kita baca dengan betul hurufnya dan tasdidnya dan matnya. Ha, nak betul ni biasanya mana makna betul? Yang ni sebut kata nak betul, kena cari guru. Mana betul sore tak betul. Tak parah eh? Kau rasa betul dah ni. Dah eh? Nak tanya eh? Duk baca sekarang ni, Fatihah kita pun kata Fatihah. Kita betul dengan pihak. Biasa betul kena lagi. Kena betul kau kadeh itu. Hai? Ha, kena ingat nah. Wajib nah, wajib apa tu? Kita baca tu ke betul hurufnya. Sa' wu jadi sa', ring wu jadi ring, qaf wu jadi qaf, ha wu jadi ha misalnya. Ha? Betul huruf. Nah, lagi pula nya dan tasdidnya. Tasdid maksud kita ngi sa'du. Sa'du mana kena nyata. Ah, tak lagi. Habis tu kena belajar. Kenapa? Tak lepas lagi. Pasti kita kena duduklah belajar semata. Hei, supaya kita mengaji dalam kasful ghaibiyah tu. Nah, Nabi katanya, apa? Ulama katanya, nah, apabila kita duduk dalam kubur, nah, kita akan kena tanya lima perkara. Dia tanya. Yang pertama dia tanya gapo? Marabbuka. Siapa? Marabbuka siapa? Debelo kamu. Ya bermakna gitu. Rabbu ke mana tu he? Marabbuka siapa belo kamu? Mana belo? Pio dok belo mu masahim kamu hidup dunia hai. Pio belo kamu. Eh. Jawab kali lah. Pio belo kita orang. Oh, Allahu Rabbi. Tu jawab apa tu? Allahu Rabbi. Sini boleh jawab lah. Sini yang boleh jawab lah. Bukan tepat dia. Tapi ingat nah, orang yang boleh jawab kata Allahu Rabbi tu ke? Siapa dia tahu tak? Ialah orang yang etikok yang betul. Etikok yang sah. Hah? Orang ni boleh jawab ni. Klik kita. Pak kita ni etikok betul dah lagi kita ni. Ada bimbing yang etika lah. Pak nak tahu mana kata etika kita betul, kita betul. Ha, hok ni kena pusing gi pada cari tok bagi ilmu usul. Nak cari dia lah. Pasti tak lupa kita dengan mengaji. Kena duk dengan mengaji. Nak kita tanya. Tanya tok usul-usul. Bapa, eh sekarang ni amo dak etika gini, amo dak pegangnya gini, ketul ke tak betul, kena ke tak kena eh, lagi babo. Apa kata yo? Ha, pan. Apa besok kita tanya dak? Dak. Wak paro. Dah so. Satu dah tu, satu dah tu. Yang kedua. Malaikat tanya pula. Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Jawab mak, siapa nabi kita mak?
Muhammadun Nabi. Muhammadlah Nabiku. Sudah ya awak lah di sini. Mam nyemuk pun tak tahu. Nah. Ha. Tapi siapa dia orang boleh jawab? Heram. Orang pasal mana nak boleh jawab ni? Nak jawab kata Allahu Rabbi, i'tikad betul. I'tikad sahih. Baru dia boleh jawab. Yang kedua, orang yang boleh jawab kata Muhammadun Nabi ini, siapa dia? Ialah orang yang hidupkan akan sunnah Nabi. Hidupkan dia tu ada sunnah, mari duduk kapek semata. Pak. Tak lepas pula kita kena pergi mengaji pak. Mengaji cara sunnah-sunnah Nabi. Lah ni kita reti sunnah Nabi reti apa perkara? Taruh jangan bini pak. Bila lah Nabi kita menego, tak boleh lah kita kena menego. Nabi menego, Allah menego dia tipu lebih pada syaitan. Nabi pergi kami, tak boleh lah kita kena pergi kami. Lepas ada beraduti. Ha? Lah ni kan? Kalau tanya, kalau kita belajar, sunnah Nabi ada berapa perkara? Ha? Ha? Siap. Aduh, dua orang kita mepan. Salah kata, kita berasa kata mepan. Kenapa mana? Sunnah Nabi lagi kita nak hidup tak pandang. Lalu tidur dengan sunnah Nabi ke? Tidur sunnah syaitan. Which rak malak nah? Kita tidur sunnah biar. Lalu masuk jamin. Masuk jamin dengan sunnah Nabi ke masuk jamin dengan sunnah syaitan? Lalu kita makan. Makan dengan sunnah Nabi ke kita makan dengan sunnah syaitan? Lalu kita setubuh dengan isteri kita. Setubuh di atas sunnah Nabi. Kan kita setubuh dengan antara sunnah syaitan. Cik malah. Ah, gogek-gogek pergi mari. Aduh, tak ada pos sekarang lagi kita. Dua orang. Nak pang ke tak, Mak? Nak jawab. Weh nak mati dah. Tak tahu nama lagi. Dua orang. Yang tiga. Ma imamuka. Siapa imam kamu? Siapa tu imam kamu? Jadi awak tu imam kita. Mungkin sungguh, Mak. Jawab oh ni tak hati malaikat ledak amal nak dulu lagi dah. Nah, ma imamuka, siapa imam kamu? Jawab amat. Al-Quranu imami. Ha, jawab apa? Quran telah pemimpin kita. Quran telah nayuk kita. Soalan dia itu. Jawab sini mudah nah. Tapi orang yang boleh jawab ni orang pesan mana dah? Tiga lah kau laku. Orang kata tanya orang lain tiga. Ha? Oh, ni tekeh tak mahu nak berada reti. Nah. Ha, jawab katanya, siapa dia orang yang jawab kata Al-Quran imami? Siapa dia? Ialah orang yang baca Quran serta boleh buat amal apa yang Quran kata. Barulah boleh jawab. Pala ni, kita, amma apa supa, saya apa supa, baru. Baru duduk sekadar baca. Wa amma halai Quran kata tak boleh buat apa sekarang apa lagi. Baru duduk sekadar baca. Yo. Baca lagi Yasin, baca dah. Baca lagi Surah Waqi Ahmad, baca dah. Hau tak apa. Nah, nah. Baca lagi Surah Waqi Ahmad, baca lagi biasa. Baca dah. Tapi nak tanya, hak Surah Waqi Ahmad kata, hak Yasin kata, hak surah tu kata. Kita boleh buat amal berapa kagak lah kalau eh? Eh? Hora sebulan kalau eh berapa? Negeri pun, negeri atau negeri pelapa, negeri ayak ada. Kita ada buat amal mana? We nyata, buat amal hok mana lah ni? Eh? Lo ni kalau eh mari kita, kalau kita bahasa kapung, baru dah buat amal baca. Tak ada buat amal, amal hok ya lagi, baru dah baca. Ha? Tahu kata setek dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Takut pada hilai. Baca ayat kursi. Nak wa rezeki murah. Wa man yattaqillaha yaja'al lahu makhraja. Oh, bunyi ayat malah. Ayat siapa-siapa takut kepada Allah. Allah Ta'ala akan buka segala pintu rezeki. Baca sungguh. Tapi takut tak? Eh, agak dah. Tak. Baca apa tu? Baca sekolah dan lagi murah rezeki. Kita baru duduk kelah tu ya baru nak kelah wa amma. Ada atau wa baca wa cowa mayat takillah. Diri beluar murah. Sialah. Aku ni ada takut pada Allah Ta'ala lagi. Ha. Nah, berada dah. Kalau kalau coklek nah, kalau kita coklek kalau kacau korek gang-gang-gang ha, siap. Tak dok pos sekarang kita. Nak sok mai pa. Tapi hingga apa?
kita duk jalan menututi ilmu. Aning ya kita lapo. Winamu kata orang belajar ya. Allah Ta'ala tak kira salah. Walaupun salah sekalipun. Itu ya. Tahu yang tak mengaji asam, tak mau cari jalan mengaji asam. Bagaimana dia nak jawab apa boleh? Kita tahu dah kata kita nak jawab apa tak boleh. Alah, tak boleh jawab ni kita ni. Tapi harap spesial. Aku dalam menutup ilmu agama. Menjanji ke ya Allah. Kalau siapa dia menutup di ilmu agama, ku tak kira salah. Walaupun salah. Ha, kita ada di situ. Karabok tu ke kita ni? Tiga dah. Nah, ayang ke apa? Ma kiblatuka. Hai. Gapo kiblat engkau? Ha? Ma kiblatuka? Gapo kiblat engkau? Ha, jawab. Gapo kiblat mak? Hai. Ha. Baitullah atau al-Ka'bah kiblati. Ka'bah itulah kiblatku. Dahlah dari hujung bagus. Jawab apa kau buat? Ah. No, turun dari hujung kubur ni, mak wey. Kali itu, orang yang boleh jawab kata kiblat itu adalah Ka'bah apa? Kiblat itulah Ka'bah aku. Siapa dia, mak? Siapa dia boleh jawab, mak? Siapa dia orang pesan, mak? Jawab orang wahji, mak, mungkin semua ni. Ha. Siapa dia orang? Siapa dia? Orang yang boleh jawab katanya Al-Ka'bah tu kiblati, Ka'bah tu lah kiblatku. Siapa dia? Orang jaga semaya. Orang jaga semaya boleh jawab akan soalan ni. Pahlawan ni nak tanya, kita jaga semaya ke semaya jaga kita? Ha, we cerak dah. Lah ni semaya jaga kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru siap, baru buh baju, buh piyah. Kau orang tak ada bel masuk waktu dah. Orang tak bel. Buh ramak? Dah, anda iya. Ini tak biar bel lagi. Wahlah, waktu masuk dah. Waktu tu masuk dah. Tapi tak siap lagi apa? Ada orang bel. Ni mujo, dia hujo bagus. Duk kabu ni kita ni. Gibucu tu pok rebek, gibucu ni pok rebek. Boleh duk semari kek kalau be tu duk tekek. Tak kalau gi duk ciang main ciang rak orang be tak ada. Setara orang be ada ni pun duk menusuk lagi gelembung lagi. Allahu akbar. Ah, wei kelik dulu. Ya ya nak kelik. Duk tepi sejek dah tu nak kelik lagi. Nak kelik dah. Oh, nak maning pun orang tu kenu. So, pak setara orang duk bedah ni pun kita tak gemar lagi, tak ada buat sepa lagi. Pak kalau pergi duk pak negeri hok ada orang be. Apa itu kita email tak kata nama hidup kok Chiang Mai rah. Tu we duk malas dah, duk cukup duk kabu ni malas maya dah. Giduk ke Chiang Mai Chiang Rai pak tak kena berkecek. Ya no, ni email kita tak ada. Email kita baru duk tupai di suasana no, ya baru ni. Hok smoti tak ada lagi. Ime baru duduk dengan suasana ya kita. Amor pun tak yakin ni. Amor duduk lah ni boleh pakai kasih baik. Boleh pakai pia. Ay, teraduk di bakat dua boleh. Kuasa topi sudu. Nak no, tak leh weh. Dengan suasana duduk kayak gerak-gerak gini ni. Itu dah. Habis. Jatuh. Ha, itu tengok keadaan nah. Dua dah. Yang terakhir sekali. Terakhir sekali. Hak malaikat nak tanya kita. Kita we tahu kosak bila-bila. Gapo yang nak tanya? Ma ikhwanuka? Siapa ke saudara engkau? Ha, siapa adik-beradikmu? Hai, siapa dia adik-beradik kamu? Mak, jawab. Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Jawab nama. Oh, al-muslimuna ikhwani. Segala orang Islam itulah saudara aku. Ha, jawab pandai. Saudara orang Islam saudara kita. Kutip balah buih. Cuba tanya, tercik, le kampung kita ke, baik apa ke, balah apa ke? Banyak orang balah ke banyak orang baik? Ha, nak jawab al-muslimuna ikhwani pun cek dululah. Eh? Nak boleh jawab al-muslimuna ikhwani, mesti kita dah le kampung, kita kena memperbaiki. Bila kata orang itu saudaraku, bila kata orang ini warisku. Nampak tak? Apabila kita bila waris, pak, sifat kasih saya ya mari. Dan apabila kita tak bila sifat kata orang-orang kita, sifat kasih saya ia tak ada. Apa dah? Orang ni buat kereta tren, dia buat kereta. Hujan dia rara, ada rasa orang tepi batas. Tak luik.
Hei, betul tak? Betul tak? Dia pecah kereta cengar. Buka cuma cengar. Gapak? Ah, ya tak. Amal minta tupai naik kereta. Gak star. Hujan ni. Tak payung pun tak ada. Boleh tak? Okey, buat kereta tak nak? Eh, maaf. Nanti mula. Ha, kena? Payung anak ni. Tengok ni. Anak lagi. Saya burung ni. Mereka pak sarai. Nanti mula. Rem. Ya tak ambil. Kenapa? Dia kata kereta dia ketak. Dia tak jam. Tapi satu hari dia buat kereta tren. Dia buat kereta. Nah, dia buat kereta tren itu pak tu. Temu orang dia panggil tepi batas. Super cak tu lho. Hujan tu berarah. Dia buka cermin sengah. Hodok luwet ni siapa dia? Pak menakai dia. Hodok luwet tepi tu. Pak menakai dia. Hai, weti kat situ. Dia buka cermin sengah. Ah, pak cik. Huh, dah apa? Lah, aku dah tahu naik kereta dalam muka hujan lebat ni. Tapi tengok kereta muka ketak tu. Ya bini lagi dengan anak lagi. Hai, mai, boleh. Ya amboi sawe burung tok lek belakang. Mai bini ya tok belah lek tu. Mai anak tok tari pun. Mai, boleh duk. Kenapa ya boleh duk? Karena wogai. Kan ya perasa kata wogai. Lah ni sebab tu lek kampung kita perasa kata bukan wogai kita. Tak padu duk mumal apa mai. Ha, tapi bagaimana orang kita bila kata wogai ho nak duk tak leh. Wasa nak ogi saya, wasa nak gitu tanya mu jadi gena kata kenapa? Karena kita bila wogai. Ha, nak tanya, le kapung sekarang kita duduk ni, kita buat gua jadi wogeh ke kita buat seteguh? Ha, okey ni. Ni orang yang boleh jawab ni. Ma ikhwanuka, siapakah saudara kamu? Oh, baru yang boleh jawab. Al-muslimuna ikhwani, segala orang Islam itulah saudara aku. Ya, pasal kita nak jawab tak boleh dah. Muka kutip balah, bish. So kata balah dengan adik kakak lagi balah. So kata orang suku sakak lah ni. So kata jiran rumah 40 teng rumah lek kanan, 40 teng lek kiri, 40 dapai, 40 belakang. Dah, hok dalam rumah pun balah gari-gari dah. Hmm? Nah tak? Pada gaya buat sana? Adik dengan kakak tak berkacik apa boleh lah. Adik yang dengan kakak yang tak berkacik apa boleh. Balah. Hmm. Apa? Pada mana-mana kita ni? Ha, berat dah weh. Tenang. Habis kat tu. Cukup situ deh. Hah, kali gitu. Hatu je panggil dan muka kita hatu panggil dan tasdiknya dan matnya. Ha, mat ni panggil panye dah. Hok panye walabolin. Boli tu apa harakat? Kena cek nah rukang tu. Ni buat mudah tu ya rukang tu. Kena panye apa harakat? Mak tabai banyak mana? Mak jaiz banyak mana? Mak wajib balah mana? Ha. Kalau tanya buku mak, akan mak aku. Ha. Wala boli mak ke apa? Mak nak dia. Apa mak nak dia? Pemahji. Dia panggil uji mak. Ye, nak pergi tak boleh. Pergi kot tu pun tak boleh. Pergi kot ni pun tak boleh. Ha, reti kata tak lepas kita daripada mempelajari. Tak lepas dengan mengaji. Kacau besar kapung, tak lepas dengan mengaji. Kena duduk dengan mengaji semata. Nak cari panah tak ada dah buat kita ni. Nampak dah? Habis kata tu mak dan baca dengan berlambatan. Baca tu jangan cepat sangat weh, pengen berlembutan. Ya ada ke makli, nama dia tu makli, mak pasal lembut. Napa tak baca kena jadi lembut. Walabolin, nah ya nak lembut. Walabolin tu bukan lembut tu, kerakau tu napa tu. Nabarana, ya kena ada lin, lembuk dia, rengok dia. Oh, baru sedap. Ni punya kerah baca Quran. Nah, bismillah. Kita dengar bahasa nak berak apa kita. Dah, bahasa tu email bahasa sorok terik eh. Kita dah lek belakang yo. Yo tu email ni ibarat ais bawa kereta eh. Bawa kereta. Terus kita naik kereta ni, naik kereta tu. Patu email pergi steering mek turun. Tak email. Pergi steering kerah pun duk gitu. Kita dah tepi, tak sedap dah. Tak tidak tak kena dah. Adalah. Tengok pegang steering tu siap. Cabut pun steering tadi eh. Napa pun dah. Oh, napa pun sungguh. Ngam mata ni. Aduh. Pegang steering. Bubek urak kau ni punya. Lu punya kemas tak kau mana sangat eh. Kita dah tepi. Tak nak tidur dah. Break apa kita. Tugak lengoh kaki. Kau dah break. Tak mana break dengan angin ni. Ha. Tapi kalau kita nak ngaji lebah awak kereta, pergi lembut. Eh, ya pergi deh. Gestar deh. Tangan nampak lembut. Kau pun. Kita tidur yang kita wasa sebaca. Juga tu ime. Mai pak. Allahu Akbar.
Bismillah. Kita lihat belakang tu, nyawa tak ada. Aku nak menyawa tak lain. Tak itu kan? Nak menyawa tak sedap. Dia kuasa kata, gana kia satu telak. Gana tak beri apa. Kau kata, ya, tua bangun ni. Woi. Hei, ni tua bangun apa? Kau tengok sekali, biasa ingat. Kau orang tu tua bangun lah. Pulang minyak, jejak beri. Aduh, letak. Kau tengok. Tu tak gini. Pulang minyak, jejak beri. Nak kuasa. Nampak tak? Kita nak pada ti'imil sederhana. Baca sana matikai sangat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca ilmu. Bau kita nak belakang rasa sedap. Ni. Nak nyawa tak alih pada ku. Kita duk meheret sorak sekali dengan tu imil. Haji kena kira juga. Habis jatuh. Terpengen. Berlemutan. Ha? Kedua. Kita baca dengan perhati makna atau bacaan. Mujur je bagi atau tu. Atau mengil ikhtiar. So kita pilih. Dia kata nak. Ha, handaklah kita baca. Kita semaya tu. Dalam keadaan kita semaya tu dah. Kita baca dengan perhati makna. Ha, kena perhati makna. Pada perhati kena muka tak kerti. Umur berapa dah ni? 90 dah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa malam dhali? Makna ke apa weh? Kalau teke. Ha. Kalau wak tanya, wak sok. Rau. Le. Umur berapa dah? Umur 50 dah. Bogih 50. Ha. Baca Fatihah. Lama mana baca Fatihah. Baca Fatihah tak ada berhenti. Tak ada berhenti ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hengok siapa malam dhali. Makna yang mana apa? Yo, ya apa, mang? Duh. Hati karobo. Ha. Bismillah saja. Baca apa puluh tahun. Tak ingat pun sekarang buk lagi kita. Tak reti sekarang buk lagi. Pah besar mana? Tapi mujulah sunat. Aluak wajib siap lah kita ni. Muga wajib sunat. Sunat kita we ingat reti makna. Kalau cuba boleh. Ha. Kalau tak reti makna, weh. Atau bacaan. Perhati dibaca tak? Tok imam dia baca tu. Kita dah perhati. Tok imam dia baca. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kalau kita tak reti makna. Perhati baca eh tak apa? Perhati. Baca eh dia. Dah. Kena perhati. Ngepek dah. Oh, doh. Ini dia baca surah panjang pula. Dah. Nah. Habis kat tu. Cukup situ. Ha, lagi pulaknya dan berpikir kepada maksudnya, maksud ayat yang kita nak baca. Nak aulanya, nah, kita fikir tentang maksud. Mana maksud supaya kita baca qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gapo? Maksud nak ayat kata Allah Taala satu. Allah Taala tak serupa dengan makhluk. Allah Taala tak beranak. Lagi pula yang tidak beranak kena reti kata Allah Taala ketunggalan tu maksud dia. Tak apa juga dah. Nah. Ha, gi lagi wei. Ha, bila tu ketiga hendaklah amal dengan maksud yang kita baca bila tu kita amal tu apabila kita faham. Lah ni kita nak buat amal tak leh buku tak behe. Buku tak behe. Nah, apa itu Nabi kata satu hadis. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi. Siapa-siapa dia yang Allah Ta'ala jatuhlah kebaikan. Siapa-siapa dia Allah Ta'ala hidupkan kebaikan. Gapa tewik dia. Capaklah hati dia. You faqih hufidin. Allah Ta'ala wiyya pehe ugamu. Hei, pese mano pehe ugamu. Hei, hey, pese mano pehe ugamu. Bi pehe kata dengar ugamu so aku selamat. Dan aku tak ambil ugamu tak pakai diriku. Aku tak selamat. Nui pehe lah tu. Sebab kita pehe duit sekarang ya. Apa nak? Sebab kita pehe duit. Dia ada duit, wasa selamat. Dia tak ada duit, wasa tak selamat. Itu pehemek kita. So, apa itu? Cari duit, tak ada beraduti. Kenapa tak? Letih pun tak apa asal we boleh duit. Tak rok pun tak apa asal we boleh duit. Jauh pun tak apa asal we boleh duit. Kenapa? Muka kita pehe kata dengan duit membawa kepada kita senang. Kita pehe tu dia panggil. Nampak tak?
Tapi nak tanya, berapa orang pehes sport agama pehes? Gapo? Dek aku tak semaya, aku tak berjaya. Berapa orang pehes lah? Dek aku semaya, aku berjaya. Dek aku mengaji, aku berjaya. Dek aku duduk di atas perintah Allah, aku berjaya. Berapa orang pehes tu? Tak eh? Habis duk tinggal semaya. Eh? Duk tinggal semaya, duk tinggal ibadat. Kenapa? Dia tak ada pehes sport duit. Duit ni kita pehes sungguh. Dia tak ada duit pak kriak tengok. Ceh. Orang okay, tak ada duit ke? Kau kerau. Bibir mulut lapar hitam. Ya duit hadap. Tapi orang okay, tak maya. Baik tu tak? Kata dia tu tak maya nampak kriak. Tak suka. Ha ha ha. Kenapa dia tak peh? Ha tu kita ni peh gini. We peh kata dengan agama saya. Aku selamat. Kalau kau ada duit juta-juta. Beribu liang sekalipun. Dia aku tak ada agama. Aku tak berjaya. Apa mana tidak agama? Tidak ada amalan agama dalam kehidupan kita. Aku tak berjaya. Nah, pisca tu cukup situ. Ha, gi lagi keempat. Gapo keempat weh? Rokok. Ha, rokok pun kena sempurna juga mak weh rokok. Rokok mano? Katanya sempurna tiga. Nak sempurna ke rokok tu ada tiga perkara. Ada tiga perkara juga. Mana tiga perkara? Pertama, ha, rokok kita. Masa kita rokok tu ke? Handaklah sama belakang. Belakang kita kena wis sama. Ha, sama belakang tu ke? Dan kepala. Kepala dengan belakang kena sama. Hak tak senyum, dikolek. Nampak tak? Habis tu, pia rokok nak ingat lah. Kepala satu nak. Ni buat kita rokok sebab cabut kau. Kepala tak ada. Ni nampak belakang sah. Kepala tenda tu. Tak senyum. Pala tu sama. Nih, pala dia gini ya. Biar kita rokok. Tu pala dia sama gitu. Nggak belakang. Hak tak senyum. Ceh. Ha, nampak dah. Jadi sekali lah. Pala duk tengok apa? Dia rokok tu. Dia duk tengok ibu kaki. Mulai yang nampak ibu kaki. Oh, kaki bekai mamak ni. Lah, yak kuku dia jadi betul. Kenapa? Karena kita kena collect kau. Habis tu pihak rokok tu lah. Tekok yang kolam. Betul tu. Tengok tempat sujud. Mana itu? Ni dok. Ada duduk itu. Rapat cik. Pala yang heret tuang ke dada. Pas tangan. Nak bersesa tangan. Allah. Ada setangan pihak rokok. Tangan yang pergi pergi. Tak betih. Yang pergi. Tak kena lah kau. Apa? Tangan tu bukan pergi. Tak betih. Pergi di atas dua lutut. Kena dua lutut. Poho tak saya pergi tak poho. Tak saya. Naknya dua lutut. Barulah orang panggil balan. Ya balan. Ya sedak liat. Nampak tak nak? Pergi pergi. Tangan tu jaga. Pergi di atas lutut. Pergi di atas dua lutut. Pergi buka pergi pergi di atas. Atas apa tu? Atas labu betih. Ada setengah yang main kita tanya. Gena pergi labu betih. Oh sedak duk ya. Terterik urak boleh. Hotu nak mecek urak. Yogi kira tu nak sedak. Nampak tak? Gendong PMU supaya pia rokok memik tangan tau. Oh, rasa sedap dah. Rasa tu urat tu. Oh, jadi dia jamuk. Jamuk dengan menguruk lalu dah pia semaya. Tidak eh? Habis. Ha, itulah. Belakang dan kepala. Ha, kata sama tu. Malah mana sama? Jawab. Seperti satu papan yang satu. Supa dengan satu papan. Betul seling. Tak ada kata gendong. Supa dengan satu papan. Betul mulai. Tak ada kata kole tekok tu dah. Apa nak? Habis kata. Itu kaedah. Yang kedua, bahawa kita dalam keadaan kita rokok tu weh, duk sakut dengan rokok ni. Dalam keadaan kita rokok tu weh, hakena bahawa kita hantarkan dua tangan, mari dah. Tangan wayak mari siap dah. Hantar dua tangan. Jadi letak dua tangan kita. Tu hantar. Hantar mana letak dua tangan tu? Letak di mana? No. Ke atas dua lututnya. Ha, tak ada dua lutut. Kena lutut. Dak ni eh. Ke tak kena. Tak di atas dua lutut dah weh. Dua lutut. Dalam keadaan letak tu ke? Kat sikit lagi. Serta jarang akan anak jari kedua. Jarang sikit anak jari kita. Bukan perapak dah. Ni banding sepuluh lutut. Pia kita ambil tangan kita letak lutut. We jarang sikit. Tangan kita berjarang sikit. Ke? Bukan kata rapak. Rapak boleh tak? Boleh. Tapi tak dapat kelebihan dia. Ya ada. Dia berjarang tu ada hikmat dia. Habis ulama suruh berjarang tu. Ada tu. Nampak tak? Ya ada. Habis sekarang tu. Ketiga.
Kita rokok tu ke? Ha, kait weh. Rokok tu ke? Dengan tomak nina. Dengan tomak nina. Apa tomak nina? Ada tepat berhenti hati. Sekodah mana tomak nina? Dan baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekodah tu. Sekodah tu afdal. Kala keadaan kita tomak nina. Mana? Sekodah mana? Sekodah masa kita baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tiga kali. Ha, celah tu jangan. Celah tu jangan. Tapi kat ni? Kat sikit. Kat apa? Ingat. Kalulah kita semaya berjemaah. Kalau kita semaya berjemaah, sunat kita baca tiga. Tok Imam baca tiga. Makmum pun baca tiga. Kalau semaya berjemaah. Tapi katnya, Imam Ghazali kata, kalulah kita semaya sore. Ha, Fak Raja semaya sore. Dia pun jadi bahu molat ni. Nah, siapa-siapa dia semaya sore? Gapa weh? Handaklah baca. Wih sabar kepada tujuh. Ah, tahunnya sebelah. Nak molat dia. Kalau maya sore ni. Dong. Kalau maya sore pak. Subhanallah bila azim biham dilalai semaya tu ke. Aulanya baca sampai tujuh kali. Hengok sampai sebelah kali. Tu comel. Subhanallah bila azim biham di. Subhanallah bila azim biham di. Subhanallah bila. Baca nana, sebelah kali. Atau tujuh kali. Kalau maya sore. Kalau maya jemaah. Oh, afdal tiga. Meniagakan. Fakal maya sore baca berapa mak? So kata tiga so. Subhanallah bila azim. Sami Allahu liman hamidah. Kali jadi ya. So nak ya napa. Ha, deh. Apa itu nak sempurna. Dalam keadaan kita semaya sore. Kena baca tujuh. Supaya tu. Lai sujud pas macam tu. Lai sujud ke? Lai sujud kita baca apa? Baca subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Kalau semaya sore afdal. Baca tujuh. Hengah sampai sebelah. Okay, main. Hmm. Ha, kelewat amal dah lah weh. Nah, tu baiklah hingah-hingah tu. Nah, tu eh. Habis kata. Cukup situ. Hmm. Kata gilaginya, nah, kelima. Allah, kelima dah eh. Berhabis sikit. Kelima, sujud. Nah, sujud. Sujud pun nak jaga malak sujud ni pun. Katanya nak sujud, weh. Katanya, kelima. Sujud sempurnanya dalam tiga perkara. Lah sujud pun ada tiga perkara juga oi. Mana oi? Pertama, kita hantar dua tangan ke atas bumi membetuli dua bahu. Hei, tangan kita oi betul ni ada setuhnya kekai. Kita nak duduk ku payah. Betul ada duduk gocah lah ada semaya. Ya ada semaya. Hok ni hok laki ku lok motor bubak bubak. Atau berhenti gocah keluar. Kenapa? Yo ni hok laki ku banyak bila oh yo belago. Ada setengah tu, ia semaya, kadang-kadang ia kekan kot tu. Ia sujud eh. Maksa kita sujud tu, tangan kita, bahu kita. We betul. Tangan kita ni. Tangan kita ni. We betul dengan dua bahu. Pas bahu kita pak tinggi ni. Bahu kita luas mana? We betul. Nampak tak? Ni bahu umur eh. Ha, pihak mata. We betul dengan bahu. Sekolah dah betul. Bila kita sujud ke, tangan kita. Kira cek lek tangan. Bukan cek lek siku. Cek lek tangan. Tangan kita ni. We betul dengan dua bahu kita. Ni dok. Ia kekan duduk sini. Nampak tak? Sebenarnya bahu duduk sini. Loh, nyok kakai. Okrong anak kai. Duduk di gitu. Tu kita duduk tepi ni. Belagu dengan siku dia. Kok tu berhenti saya apa lepap. Tak kena nak ok juga siku tajam. Nampak tak nak? Sampai tu. Allah, jangan jadi pelik lah weh. Ya berkekai. Apa jangan ke semua yang biasa ada berkekai gitu. Nampak tak? Allah, nah. Ah, nah. Yo semaya ni kadang-kadang ada orang kita semaya. Yo tuak sedak. Oh, susah. Pasal semaya tuak sedak. Aku sedak bening. Ada setengah semaya yang berdiri. Yang berdiri pasal menyala di sini. Ada ke? Geno. Tak ada bening. Ya kira sedak ada. Tak ada Allah sungguh. Nah. Habis. Hatta panggil. Bumi betul dua bahu. Ha? Kedua. Kita. Ajalan sujud lagi jauh. Dua ajalan sujud lagi. Kedua, pak kita ceklah dalam sujud kita tu. Kedua, ha, kok mana? Kita renggangkan, berengih sikit. Terperengih sikit. Perengih ke apa? Perut dengan poho. Ha, rengih sikit. Perut dengan poho kita saat itu. Dan dua lengih dengan dua lambung. Kata semua kita berengih tu ke? Kait weh. Bagi laki-laki. Ha, bagi orang jatuh perengih sikit. Perut dengan apa weh? Perut rengih ke perut dengan poho? Mana kata, tak usah perapak lah.
Nampak tak ni? Tosof lapak. Poho kita, pihak kita sujud ke? Poho kita buka sikit. Nah, poho kita buka, kita perapak tak? Poho kita buka sikit. Poho kita buka sikit. Nah, bagi siapa dia tu? Bagi kita orang jatuh. Tapi sebalik bagi orang petino, oh katanya, sebalik orang petino, dan rampak. Baca rampak lah. Baca molek tu. Dan rampak. Bima baca dan remput. Siap lalu dah. Dia boleh baca banyak kara tu. Duk dia dan remput keduanya. Ha, siap. Duk dia dia main remput. Kau mana lah? Ha. Dan rampak keduanya. Apa kedua? Kait. Kedua pohon. Lepas tu kedua perut tu. Ha. Rapat santu. Bagi perempuan. Orang tino masa dia sujud. Pohon dia ni kena perapat. Nah, orang tino ni beza. Reptino, habis tu Allah, jamai dulu dah kita sedar tengok reptino yang nak mutuh ke, yang nak tengok jamai dulu. Nampak tak? Reptino yang nak mutuh, yang tengok, sedar lihat, nampak kulastri, nampak jangok yang nak mutuh. Learning, ya berkaitan. Jangan dah reptino nak mutuh, tengok, jangan dah, ya berkaitan. Apa jangok nampak? Jangok, sedar lihat nampak, dah berkaitan, ya tak jangok. Apa reptino yo pesai rupa Allah Taala buat tak serupa ke elok ke dia tu jalan lengok dia tu. Oh nah habis tu setengah-tengah akhir Nabi katanya akhir zaman ni orang reptino nak berpakaian jatah orang jatah nak pergi berpakaian reptino ni ada gitu eh. Apa dak orang jatah nak berpakaian reptino, orang reptino suka di atas berpakaian. Japo, orang jatah ambil perangai orang reptino, ambil perangai orang jatah tok dia belakang. Perangai orang jatah masa dulu, sekarang duduk di orang reptino habis dah. Ngah berani, ngah tak malu. Boleh tengok orang reptino sekarang. Tak malu dah. Tak malu, ngah berani, berani kacak kadang ada benda ni bawa kepada sensitif sikit. Oh, berani kacak dia. Kenapa? Sifat jatah mai duduk dia. Bagi fak kita fak jatah. Gizi ada sifat tina malu. Gibe kalimat. Amal malu situ pakai pot hau. Ni kalau fak tina boleh pe, ya nak pe lama yo kuwe pak kita. Ada ke tina rumah kita? Oh, kalau tak jadi tak hare, aku nak best dia kata. Dah Allah kok be ku be punya sepong pak kami lekat ke pagar. Lah, jadi fak tina gerai kati. Aku best diri tak leh ke? Napa dak? Ha ni sekarang eh. Betul tak peringatan eh? Habis katu. Ha, ketiga. Ha, kita sujud dengan tomat ni noh. Dan baca subhan rabbiyal azim. Ah, subhan rabbil azim. Sikit ya, amal nak pesan sikit ya masa sujud. Masa sujud nak kasih sikit nah. Sujud ke apa? Ingat sikit, kadang-kadang kita terlupa sini. Dalam keadaan kita sujud, wajib kita kena beratkan kepala kita. Kena beringat lah. Hak ni wajib. Biar kita sujud, dahi kita masa kita wajib kena berat sikit. Jangan buat tok saja, tak leh dah. Sekolah tok saja tak ada, kena berat. Kena berat. Berat setara mana ulama kira? Berat kena akan dahi kita masa kita sujud tu ke? Sekira kalau ada kapah lek bawah. Fardu takdir kalau ambil kapah tok lek bawah, maka kapah tu akan jadi kelop. Reti kata terang, kita kena sujud tadi deh, beli kapah so. Lepas tu tempat kita sujud. Lepas kalau kita sujud, mak, kapah tu tak ada kelok. Reti kata sujud kita tu tak sah. Mesti kapah kena kelok. Barulah sujud kita tu baru kira tersah. Ha, bukan mudah lah. Bukan kata tak situ saja lah. Dahi kita kena berat sikit. Tekai palo. Wip palo kita berasa berat. Kenapa? Nak menunjuk kehinaan. Ya muka-muka tempat melia ke sisi manusia. Tak ada. Kita sama manusia ni muka lah hak melia sekali. Tak ada. Muka orang tilik itah kali. Maka kita nak ambil hak melia sekali ni. Sisi kita ni. Dia letak tempat hak hina sekali. Kerana Allah. Nak ayat atas denganmu. Ya Allah aku hina. Walaupun muka aku jangok. Walaupun muka aku putih. Walaupun muka aku ke mana. Aku hina. Itu nak ayat gitu. Itu dah. Habis katu. Cukup situ. Hah, nampaknya banyak dah sekadar itu. Summa qal keenam duduk sempurnanya dalam tiga perkara. Wallahu a'lam. Allahu ya Rabbi. Hah, silakan.
Ambil tecoh sikit ya. Ha, mak dah apa? Masalah muafiq masbuk. Parti yang mari mana? Rakaat tiga kita buka atas maya. Maya apa? Maya zuhur. Rakaat yang tiga. Mana rakaat tiga tu tak ada, tak ada duduk pakai naik halul lah. Deh, rakaat tiga. Parti yang mari mana? Ah. Masbuk. Tak ada dia masbuk semata dah. Nampak tak dah? Cuma kena bila gini lah. Dia kalau kita tak ada pada rakaat yang pertama dengan tu imej, dia dikira kata masbuk semata dah kita. Nampak tak? Muafiq dia orang dia pada rakaat yang pertama lagi dah. Nampak tak? Maka kita mari pada rakaat yang tiga. Gini kita ingat mudah-mudah. Dan apabila kaedah mudah-mudah kaedah semayang, apabila kita derokok pada sekali ngatu imej, tak kira rakaat mana, dikira kata kita tu dapat satu rakaat. Ya kira dirokok. Dele rokok tak apa. Kita pergi sahabat-sahabat tu imej dirokok dah. Kita Allahu Akbar, kita tunggu rokok. Fatihah kita baca lagi. Dah. Tak ada baca lagi Fatihah. Tu imej pergi sahabat-sahabat tu imej rokok dah. Pop, rokok dah. Kita tunggu Allahu Akbar, pop, kita rokok. Nah, maka kita dia baca subhanallah rabbil azim atau imel rokok serta tamak ninuh dalam subhanallah dalam rokok tak imel, maka bagi kita dapat satu rakaat. Kita boleh dah satu rakaat bagi kita. Nampak nah? Patu Fatihah tak nak baca, ditanggung oleh imam tu imel yang tanggung syiak dah. Ada apa? Ada cop beribu dah segi-segi itu. Ada apa? Nampak nah? Ha, we ingat situ so. Gilah di mana we de dalam rokok tu imej tak apa lah. Cukup dikira bila ke satu rakaat. Tapi kalau kita gipak tak de dalam rokok. Bahkan gi dalam sujud. Imej sujud kita Allah baru tunggu sujud lalu lah misalnya tak kira rakaat kita. Kita tak kira rakaat. Bau kira ittiba, bau kira mengikut saja ya pada masa tu. Ha, nah maka ingat kaedah dah kita gipak tu. Ya kira masbuk semata dah mak. Segi gaya kita tu. Dari mana pun tak kira. Tu nah. Cuma ke ada ulama bagi yang masbuk pada baca M. Nah, muafiq pada baca E gitu-gitu ya lah. Kita boleh hukum asal lah. Ha, lah lagi. Gana? Sepuluh ni. Alah ni. Ini satu lagi dah lah. Ini sehari daripada bulan Zulhijjah. Gapo kelebih dia gitu deh. Gapo kelebih apa tu amal apa yang patut kita berlaku buat. Nah. Maka sebut dalam beberapa hadis lah. Dalam kita banyak juga kita tu dia sebut kata nah. Hari yang pertama pada bulan Zulhijjah ni gini. Deh, hari yang pertama hari apa weh? Hari yang Allah Taala nah, gapo ampunkan akan terima tobat Nabi Adam alaihissalam. Hari ini. Nah, hari yang pertama. Satu hari pada bulan Zulhijjah. Hari yang Allah Ta'ala ampunkan akan dosa Nabi Adam alaihissalam. Okay, mahal? Nah, satu. Maka siapa-siapa dia puasa pada hari ini. Nah, kak dengan puasa. Ya, kak dengan puasa. Kak dengan puasa ni kita serabut-rabut sikit ni. Yang mana? Tapi tak apalah bagi orang yang Allah Ta'ala tak serupa. Hey, jangan kita bila serupa. Kita kadang-kadang boleh mau tak puasa sunat. Oh, apa nama mau tak puasa sunat? Ya kadang-kadang amalan pun ya serupa dengan benar juga. Nah, seorang ni panah bola pun dia, sepak pun dia, ya payah orang. Ada setengah orang ni ya cop kila juga. Tapi ya cop pasal kila, pasal apa weh? Pasal apa? Pasal sepak. Bola tu tak berah. Hey, oh, muhala bola ni ku pakai syak. Setengah orang ni yang pasal berakhir pimpang. Wih, wah, bola, wah, sepak. Awak tak lagi kawan, kena pimpang. Setengah orang tu gapo, setengah orang tu petang. Nah, ajak main bola, apa tak mau, ajak main. Tapi dengan petang, wih, dia. Tak ada gitu, lep malam, tak tidur, pak cerah, pak gelap. Tak apa, nah?
maka semacam juga. Kadang-kadang Nabi kita terkhusus katanya, boleh kadang-kadang bulan Zulhijjah, banyak dalam keadaan puasa. Banyak dalam keadaan bentuk dalam keadaan kita puasa. Mek pada hari yang pertama pada Zulhijjah, hingga sampai kepada Yaumul Arafah, hari yang 9. Apa nak? Ya kai, dia panggil targib. Nabi kita targib ke banyak dengan puasa. Patut targib puasa, kita kena tanya diri kita, kita gak kena. Kalau kita puasa gak, kita puasa alhamdulillah. Kalau kita tak gak, kita cari amalan lain, amalan sedekah kena. Ikut. Kalau kita tak gak, bukan kata pasti kena puasa wajib dah. Napa nak? Atas kita gak, kita mampu sekolah dah mana. Ha, kawan ni mampu sekolah dah puasa. Alhamdulillah. Kawan ni puasa waktu tak gak. Kawan maksud lu kita menghidupkan akan amalan. Apa? Hidupkan akan amalan. Ikut amalan baca Quran ke amalan ke apa. Maka sebut dalam kitab malam hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala gapo he? Apa? Menerimakan akan dosa Nabi Adam. Yang Nabi Adam biasa salah ke? Yang kedua, hari yang kedua, Al Isa. Hari Isa. Gapo? Hari yang Allah Ta'ala pelepah ke Nabi Yunus dalam perut ikan. So, sakut dengan puasa belakang tu. Maka apabila kita puasa Isak, nah, maka Allah Taala bebas pi apa akan kesalahan kita. 1 2 3 4 kalau membilah banyak dah. Mau tak ingat muka banyak lah kita ni. Apa dah nah? Cuma ke kebanyakan kita ambil hal kasih wal ghalik nah. Mana? Hari yang kelape dan hari yang 9. Hari lape pun tak ghalik lagi duk main ghalik hari yang 9 ghalik nah. Kita kira hok ghalik kita hai. Kalau nak sedang pun sedang ghalik ha. Hop plek-plek mau mana nak sedang mano. Siwelah lalu hoyak begitu yo. Itu kacau jadi nenong lalu. Mana tak? Kita kacau yang 9 sedak sikit. Di waktu golek ke kita buat. Kalau mai goyak hari tarwiyah. Hari apa? Tahu itu. Pastu tahu ke dak menusu. Nah, nah. Kai tu ya nama hari tarwiyah hari yang ke-8 tu bang hari tarwiyah. Apa hari tarwiyah? Hari yang Nabi Ibrahim Allah Taala buka kau benar hak dia mimpi. Tarwiyah nampak benar yang mimpi. Kenapa? Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim semelehkan akan anak dia. Kisah daripada Nabi Ibrahim semelehkan dia nazar. Nabi Ibrahim dia biasa menazar. Benar dia nazar. Dia tak ada boleh enak. Hawa ya habib, hawa ya khalil. Hawa ya rapat dengan Allah Ta'ala doa. Dia kata, dia melatah lidah. Habis tu buat menazar, nak beringat malam dia buat melatah lidah main. Nabi Ibrahim kata, laukanali ibnu, kalau Allah Ta'ala widiku seorang anak jatuh, la azbahannahu fi sabilillah. Aku nak semelehkan Allah Ta'ala. Ya gimnata, gim belajar. Ya Ibrahim ni orang kaya. Orang kaya. Ibrahim sini tak tahulah. So, apa Ibrahim Nabi Ibrahim kaya? Kayu sehari-hari setahun sekali ya balana Nabi Ibrahim buat amalan. Tengok nama Nabi Ibrahim eh? Amalan Nabi Ibrahim setahun sekali ya semelih kambing 1000 ekor. Jamu-jamu orang negeri dia 1000 ekor. 1000 ekor kambing cok situ ke dak? 300 ekor mu. 100 ekor uta. Berjamu kita ni Allah hayat 3 ekor mati abalik kan jaga. Lu bunyi bag bunyi kedebel hei kedebel teh ya 3 ekor lu ya 3 ekor ni kedebel Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing 300 ekor mu 100 ekor unta melah ya melah sana tu fata'ajjaban nasu wal malaikatu fa malaikat dengan manusia terheran Allah buat kena Ibrahim gitu lalu kena mubarak gitu lalu Ibrahim kata nak ma indakum indi hak bukan aku hak tu hei aku tak ada saya bukan hak tu hei kau aku ya ya kira gitu ya kita malah ni ke kerana kita fikir hak kita duit hak aku siapa kita nak minta kau rela tak ada bukan hak aku Ibrahim kata nak kau aku hak Allah Ta'ala kena Ibrahim mubarak tu bukan hak aku hak tu hei lepas tu aku nak tuai yang baik ke aku nak pegang banyak-banyak. Yo. Apa nak? Hawa yo siapa semangat kuat doa. Hingga Ibrahim kata, laukana li ibnu. Bawa pada semangat kuat. Kalulah Allah Ta'ala widiku anak jatuh. Dia tak ada boleh anak lagi. La azbahannahu fi sabilillah. Nas, ya aku semelehkan Allah Ta'ala. Bukan, man?
Semangat kuat. Nama mana? Tapi boyo kecil, ya terlupa. Ya kan? Ah, lalu apa tahu terlupa pula. Nama tak? Kau kata kau semangat. Lama-lama ya terlupa. Bawa terlupa ya tidur tu. Allah Ta'ala hatta mimpi mari. Ya Ibrahim, aufi binazarika. Hei Ibrahim, mu kena sempurnakan akan nazar kamu. Mu kena sempurna nazar. Tarwiyah abe hari tu hari yang kelapa. Tarwiyah mikir tengok ah sialah. Eh tapi dok mikir lagi. Dok mikir apa? Daripada Allah ke daripada syaitan? Mimpi tu syaitan ke Allah? Syaitan ke Allah? Hari yang 9. Tidur pula malam tu. Mimpi mai pula. Bau kena kata ah kena kata mimpi tu mari daripada Allah. Aku panggil hari apa? Yaumul Arafah. Apa Arafah? Arafah mana kena? Arafah nak kena ke? Kali tu hari 9 tu hari yang Nabi kena. Kenapa? Kena hak yang mimpi tu ke daripada Allah. Ha mimpi tu yang sungguhlah. Tu Arafah tu. Lalu ter yaumun nahri bau bismillah. Ha maka sunat kita puasa hari Arafah tu. Hari yang Nabi Ibrahim kecewa Allah. Sebagaimana seorang kena sembelih anaklah mana kena sempurna janji dia tu. Ha maka hari tu sunat kita puasa kata. Kenapa tu? Nak ambil tabar, nak ambil keberkatan. Pas ada riwayat hadis pula siapa-siapa dia puasa pada hari 9 daripada bulan Zulhijjah. Pala dia sama dengan Nabi Isa bin Maryam. Pala Nabi Isa boleh nak? Riwayat lain pula, banyak riwayat. Siapa-siapa dia puasa pada hari, hari yang 9 pada bulan Zulhijjah. Ini hari Arafah tu kan? Orang ni gapoi. Dapat pahala supaya dia puasa 1000 bulan. Oh, bukan mai. No, ya apa kelebihan tu bukan mai. Nah, habis tu kalulah kena tak boleh puasa pada satu hari bulan Zulhijjah. 2, 3, 4 kita puasa. We ada tik boleh puasa 9 tu pun comel dah. Nah, kita orang malas ni kecap betul-betul nah kita orang al-malas ni. Ini mak kira fok rajin, fok rajin juga umur tak lelak. Ibu tu, you nak kosong mata. Ya fok rajin. Pak nak tanya, lelak rajin, lelak apa? Anda peka, madak. Kita lagi berhukum tu, ya tak lelak. Sebab kita nak buat makan lelak apa, weh. Kita nak buat makan lelak apa. Apa nak? Pak kita nak buat lah, hayai daging. Tu kata nak cari hayai daging ni, boleh makan lagi. Pada mak, ya. Hey. Belah yang tak akan hayai daging. Belah seko tu, ni buat hukum dengan belah tu. Nyanyo buat kawan ni. Nama kira kau belah. Belah tu kita cedek ke tawau dia. Untuk akan rumah lagi. Okay. Ya sore dia. Ya tak ada nak kira. Tak jedek muka lah. Ya tak main tak sore. Ya main karamah. Kalau kita kira ramah. Pak orang ramah orang malah. Mua pun sebuah tu ya. Oh ya orang malah-malah jadi ya. Ha, tu deh. Ha, kau jalan kan ni. Kita pergi masjid lewat. Oh, nak jamuk lalu dah. Serta. Ha, baik. Hari Jumaat lah kita datang deh. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Kita pergi lewat. Pergi siapa pak tu, tak kotik dia baca ketebah dah. Nah, tak kotik baca ketebah dah, nah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa lah kita katanya. Maka kita siapa pak nak supaya mana dulu, nah. Namanya sunat tahiyatul masjid. Kemek. Dah. Dia nak capur saja tak boleh. Tapi ulama kira memadai. Kalau kita semai sunat tahiyatul masjid, memadai dengan sunat jemaah lah dah. Ya madah lah dah. Kenapa? Masa tu tu orang panggil apa? Bagi orang nak semai kena secepat-cepat mungkin. Tak boleh buat lama. Bahkan kalau kita semai tu ke, kena percaya hak fardu saya. Hak sunat jangan main. Kenapa? Ya besar amalan dengan khutbah lagi dengan semai. Hak sunat sana mai. Kata Allah. Dia mahu baca tubuh. Allah. Wajah. Wajah tau. Kau dulu wajah tu. No. Buhuk fardu ya ni. Semayang ni kan. Nak harmat kepada masjid. Memasuk tempat nak harmat ya baru ni. Tapi. Menjaga nak main ralik dengan mana tu. Wajah tu wajah. Kau dulu. Fatihah aja ya. Lepas tu surah pada fatihah. Tak boleh baca dah. Kenapa? Tak boleh melewati. Kenapa? Besalik dengar ketubuh lagi pada semayang. Sampai tu. Tak apa nak? Habis tu kalau kita semai hok mana dua rakaat mencukupi siap mai belakang dah. Mencukupi mai belakang dah. Nah, supaya kita masuk dalam masjid
Dok masih pak, dok galak. Ah, terlupa kata tak ada bahis maya sunat saya. Sunat kita apa? Subhanallah wa bihamdi apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pahala dia supaya kita semaya sunat tahiyatul masjid. Tapi kan bagi orang terlupa pasal sengaja nak ibadah tu tak lah. Masa sebab kena tahiyat kena baca subhanallah. Ya ya kira dia. Baca kira bagi orang terlupa. Ni ya terlupa ya. Sama-sama ya biasa semaya tapi ya terlupa. Boleh ya ambil sun ambil 8 lagi ganti sini tak ada gapo satu. Ya pada ne. Ha sampai tu nak jaga malam. Ya sebab rukun tebah ni ya dengar tebah ya besar pada semaya itu lagi. Habis tu kena cepat. Ada semaya boleh. Kena semaya secepat-cepat. Wi ulama wi gapo? Wi sekolah 2 rakaat, teluh 2 rakaat. Lebih pada tu tak leh. Apa nak? Maka kita semai dua rakaat dalam masa camkat tu nah. Supo kita. Soalah kita hipung lah. Tahiyatul masjid puduk dia, sunat jemaah. Mayah kok mana sok? Masuk hipung selalu dah. Pak kita kira apa? Oh, gitu itu labo. Ha ya ya kira. Rugi dah. Ya wi tu. Bukan labo tu rugi. Okey panggil. Apa nak? Tu. Ha, cukuplah dulu nah. Tak apa ni. Ha ha. Nak tunggu siapa pula dah. Baik. Mekah raya hari satu. Nah, reti katanya hari Yasmillah dia tu kena kepada hari Jumaat. Dah marah nah, gitu tak? Kita ni raya hari hari Ahad. Reti katanya hari Yasmillah kita kena hari satu. Gitu tak nah? Lepas tu kita nak turut ke mana? Jawab kata kita turut matlak kita. Anakit mau kita panggil matlak dia. Demo tu hari sembilan yang matlak ya balah nu. Kita matlak kita, kita ni ke. Kenapa nak? Dia sumpah cerah. Ni kita pergi ni pukul apa? Eh? Mekah Zuhur ke apa? Ni kita ni pukul sebelah. Buat kata ni nama tunggu Mekah sangat wahobah tu. Mak, kau sebelah mak. Deh, lalu kita mana? Mekah kau apa biar ni? Deh saya. Nak subuh orang? Mayan subuh orang? Ram, mayan subuh. Kalau tu Mekah nama mayan subuh lah. Pian muka pian dek ni kalau mayan tunggu dia kau. Kena mayan subuh lah kita ni. Kenapa? Yang matelak lain-lain. Apa nak? Dan matulak lain kita mengikut tema telak masa tak sama. Kalau nak turun Mekah tak kena pakai jel lah ni. Pakai apa? Pakai Mekah so. Ha, pian ni Mekah subuh. Kita subuh pian ni. Sah dah. Hei. Ha. Boh gila. Kenapa tak? Ya cerah tak sama gelak. Tak sama lek demo cerah. Lek kita gelak. Lek kita gelak. Lek demo cerah. Ya tak sama. Ya ada satu ketika yang betul lain kata gana. Maka tahu ni Allah Ta'ala tahu betul. Maksud supaya Allah Ta'ala tahu sana kira dengan kita ada. Kita ada cula kita. Apa nak? Kita ada orang pergi dera. Okay? Tak nak letih. Kita tak kena letih kali. Letih nama kita. Tunggu tu iman. Tak iman kata gitu. Rung. Pada mengata Allah nak cula makan tak iya makan bila. Omong. Ya orang. Dah apa nak? Maka kita ikutkan akal orang panah. Allah Ta'ala yang tak bila di atas jalan sesat. Hak sesatnya. Kenapa tak? Nak muju tahid. Ni, nak kira. Apa itu apa kita kena bermazhab? Kena kita kena bernama syafi'i, hambali, malaki. Kenapa? Kerana ilmu kita tak padai. Nak korek lah, kru'ay dengan hadis. Wasa padai ke? Kru'ay kata gini, kita kena pahing cara kita. Ya tak padai. Ya kena tupai ulama. Muju tahidun. Fak muju tahid kau yang tatbik. Ayat ni pakai sekolah ni nah. Ha ni pakai gini. Kata-kata kita mengaji lebih pada pada imam Syafi'i gitu. Kita lebih pada imam Hambali gitu. Boleh kata tak kena, tak boleh pakai gini. Tak. Kita ni orang awal ni ittiba ikut. Semata-mata lagi kerok behenga kerok eng hadis bukan sah kita. Bukan rung kita mak. Napa rana? Nugi pe apa Quran kata apa ada? Semua Nabi katanya apabila mungkin dekat dengan Allah sejuta, apabila merasa dekat Allah Taala sejaka, Allah Taala masih cai musjid seka, apa? Jeka. Apabila merasa cai Allah Taala seto, Allah Taala masuk musyati.
pehelano. Kita pehebek man. No. Kecek di atas jalan mubah larah tu kita nak pehe kena. Ha, hok ni kena pakai ulama ni. Ulama wayak sedekah mana ni na, seati mana ni na. Teruk otak kita seati duk napa ni? Ha, gi semaya. Tengah sedekah tu. Perasa eh otak kita. Hok ni nak pakai. Habis tu nak kita tak lepas dengan ulama. Nama-nama, tak lepas. Ah, semacam tu juga. Habis tu kita wajib itibar, wajib ikut. Dia cuklah kata raya kita gini. Soh kecek bang, nanti raya soh. Soh main balap, balap pun tak pening. Buat kecek kena bang, apa nama raya gini dah. Dah, rugi dia. Nama, nama dah dah. Habis tu, kau sudah padai-padai. Nanti raya soh kita, nama tu. Motor raya hari Rabu. Kok iya, kita nak raya soh. Nanti nak makan, tadi padai-padai. Bukan, bukan kerja kita yang merata, hey. Bakal tak pecah muda isak tu. Ada agak. Kita tak ada kita tengok. Bahawa okey wajib kita kena pergi di rongang, di cari. Bukan wajib tak kita. Nampak tak nak? Ada halal tu. Oh, ya gomong dia. Tak ada halal. Pak Al-Aim muda isak mana halal mana? Tak ada betul juga. Oh, tu tak apa ya tu. Ya kerang dah. Cari ekor lah kau dia nak. Adalah kita tak berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ha baik mengudak apa kita bererti ya teh weh. No bererti ya teh dah. Nah mengaji ni pun bererti seminggu nah. Bererti puasa kena nah. Ha dia tanya sini babo yak tama puasa raya raya Arafah wan naik ah. Ha jawab kata kalau kita duk nak pergi tanding weh nak oyak win nah. Kalau kita duk kawasan ni tiga cawak ni, kita puasa hari hari satu. So kerja banyak, so fikir banyak. Tata ha mik tanang uat lah hari satu. Dia mau nak puasa hari lah, so ikut dia. Dia mau nak puasa hari ma'ah, hari dia. So, dia main padu. Apa tak? Jangan dia main padu. Kita padu kita. Kita ada dah. Kita tunye, kita royak dah. Kata puasa hari ni. Kita itibak wajib turut. So, dia main kira banyak. Nah. Apa tak ada tu? Kata puasa hari satu. Nah. Cukup dah tu. Paling kata puasa, paham mekau. Ikut iyo. Iyo mekau. Haa. Dua sakut apa? Apa ada kira kok Brunei lagi, tak ada kira kok Afrika, tak ada kira kok South Africa, tak ada kira hok satu negeri pasal tak ada gelak, tak ada kira. Duk dengan gelak mata cengkok, tak ada ada kira lagi negeri itu. Wak kira negeri itu pakai cak gerbeng wei kita ni. Apa rana? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa arzaqa wasi'a wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adat ad-daraini wa husnal khatima wa anta khairun razikin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin عالمين تقبل الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Yeah.